Okey, kita tengok soalan nombor 1 ya. Selesaikan persamaan berikut, iaitu A adalah 4 kuasa dengan X tolak 1 sama dengan 8 kuasa dengan X tambah 3. Okey. So, kita nak cari nilai X. X tu dekat indeks ya. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena samakan dia punya asas ya, iaitu samakan base. Ingat ya, cikgu pun beritahu dulu, iaitu kita tekan samakan base dengan base nombor-nombor prime number, nombor-nombor perdana, iaitu 2 atau 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya ya. Kalau mana yang paling sesuai lah dengan nombor tersebut. So dekat sini, dan ya, ini 4, 4 kita iaitu 2 kali 2. 2 kali 2 maksudnya 2 kuasa 2, iaitu 4. Tapi dekat luar tu dia ada X tolak 1. Okey. Jadi yang ni pula 8. 8 adalah iaitu 8 cuba bagi dengan 2. Bagi dengan 2 dapat 4, bagi dengan 2 dapat 2, bagi dengan 2 dapat 1. So kuasa 3. So, 8 adalah 2 kuasa 3. 3. Okey. So, macam biasa ini kena darab lah. Itu bracket tu, dia ada kuasa darab. So, dapat 2 kuasa dengan 2X. Yang ni darab ni akan dapat negatif 2. Darab ni macam expand lah. Iaitu 2 darab dengan X tolak 1. So kita kena expand. Okey. So serupa dengan ni, ini adalah dapatlah 2 kuasa dengan 3x tambah 9. Okey. So dapat base dah sama. So base dah sama, kita ambillah indeks tu sebagai kita punya persamaan. Okey. 3x tambah 9, and then ini x adalah negatif 11. Ok, kita tengok B. B adalah 3 kuasa dengan x tambah 3 B ni pula, kita tak boleh nak samakan sama base ya. So tak boleh nak sama. So ada satu lagi teknik ada dua teknik yang untuk menyelesaikan ni, iaitu ini kalau kita samakan base mudah lah. Ok, yang ni pula tengok ya. So 3 ni kita cuba pecahkan, iaitu 3 kuasa dengan X kalikan dengan ni titik ni mewakili kali ya. 3 kuasa dengan X darab dengan 3 kuasa 3. Ini 3 kuasa 3 tambah tu maksudnya darab. Okey. Yang ni pula adalah sama juga, 3 kuasa dengan X darab titik, ataupun ada yang tulis macam ni ya, buku teks ada macam ni, darab dengan 3 kuasa dengan 2. Ok, sama dengan 2. Dia expand macam tu So ingat ya, ada beza dengan yang tadi. Yang tadi kita samakan base, kita boleh nampak ni adalah boleh buat base 2, base 2 ya. So ini kita tak boleh. Ini base 2, ini 3, 3 lah je. Jadi kita buat teknik sekali satu. Okey. Okey. Ya tengok cikgu sengaja gunakan bracket ni. Ini dot sebenarnya ada dua-dua kaedah dia gunakan ni dalam buku teks. So guna dot ataupun guna bracket. Okey. So dekat sini cuba tengok, iaitu 3 kuasa X. Kita boleh buat faktorkan.
itu kita faktorkan dia 3x. Okey. So yang 3 adalah 3 kuasa 3 iaitu 27. Dan ni pula ada 3 kuasa x keluar, tinggal 3 kuasa 2 9 sama 2. Okey. So ini 27 tolak ni lah dapat 18. So dapat 3x yang ni 18. Okey, dapatlah 3x 18 bagi 11 jadi per. Contoh. So dapat 3x sama dengan 1 per 9. Okey. Dekat sini baru kita nampak kita boleh buat samakan base. Base 3. Okey. Cikgu nak jimat space ni. Nanti bawah boleh buat C. Okey. So, cikgu tulis sebelah ni. So, tak eh. Dia sebenarnya adalah 1 per 3 kuasa 2. Haa, ni. Jadi, dah dapat dah base sama. Tapi kita naikkan dia lah. Bila kita naikkan dia, dia akan jadi 3 kuasa negatif 2. Bila nak tulis ke atas, dia letakkan tanda negatif. So, persamaan kita adalah 3x kuasa x sama dengan 3 kuasa ni. Jadi, dapatlah kita x tu adalah negatif 2. So, itu je yang B. Ada C. Okey, yang C, 8 kuasa dengan X tolak 3 sama dengan 4 kuasa dengan 64. Okey, ni senang je. Boleh buat base 2. Tukar base 2. Jadi, cikgu bagi clue je dekat sini. Tolong buat sendiri. Okey. So, tukarkan 8 tu. Tukarkan 8 tu kepada base 2. So, 2 kuasa 3. Yang ni, 64 tukarkan kuasa berapa. 2 kuasa berapa. And then, naikkan dia ke atas. Okey. Naikkan dia ke atas, dia akan jadi, cikgu malas nak beritahu kuasa berapa. Tak apalah. Cek sendiri. Katakanlah 2 kuasa dengan X. Yang ini adalah dapatlah 2 kuasa dengan bla 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 juga. Jadi naikkan dia ke atas ni, akan dapatlah 2 kuasa Y, 2 kuasa negatif X. So kita akan dapat, kalau kita samakan 2-2 pun, maksudnya kita selesaikan latar tu. Kalau boleh selesai, jadi dapatlah 2 ni. Ingat yang base sama, dia punya indeks kita tambah, jadilah Y tambah negatif X. Dia dapat sama yang tadi, apa gitu, macam tu. So dapat lebih yang sama. Jadi inilah kita selesaikan. Okey. So cuba selesaikan C tu ya. Okey. Mari kita datang ke soalan nombor 2. Sebiji bola dilepaskan pada suatu ketinggian iaitu H cm dari permukaan bumi. Okey. Bola itu akan melantun 90% daripada ketinggian asalnya apabila bola menghentam permukaan tanah bumi. Ketinggian bola itu selepas L, kali L tu adalah kali lantunan. L tu adalah kali lantunan diberi oleh itu rumus dia. H adalah ketinggian sama dengan 10 kali dengan 0.9 kuasakan dengan L. Kuasakan dengan lantunan. Jadi cari ketinggian.
maksudnya ketinggian utama dia kata ketika bola itu dilepaskan. So ketika bola dilepaskan, kita just masuk data sebab dia bila dia dia ada bagi apa formula macam ni, rumusnya iaitu H sama dengan 100 kalikan dengan 0.9 kuasakan dengan lantunan. Kuasa dengan lantunan. Jadi bermaksudnya dekat sini A adalah sebelum lantunan, iaitu ketika bola tu lepas. Bila bola lepas, berapa tinggi dia, mestilah lantunan dia adalah kosong. Dia belum melantun. Jadi maksudnya data H adalah 100 kalikan dengan 0.9 kuasakan dengan kosong. Jadi dapatlah H tu adalah iaitu 100 kalikan dengan whatever number, kuasa dia kosong, jawapan dia adalah 1 kali dengan 1. Jadi maksudnya dapatlah 100 yang ke B sama B selepas 10 kali lantunan. Jadi L adalah 10. Jadi maksudnya data tu itu ketinggian dia dah jadi 100 kalikan dengan 0.9 kuasakan dengan 10. So dapatlah ketinggian. Tekan calculator. Itu je yang penting kita faham. Faham konsep, faham rumus. Jadi apa maksud rumus ni, apa L. Jadi kalau kita dah faham, mudah je sebenarnya masukkan data. Soalan nampak panjang berbelit kan, tapi selalunya sangkut sebab kita tak faham. Okay, so okay lah. Share dengan kawan-kawan kita, sama-sama belajar. So okay, jumpa lagi.